Viral petugas kebersihan puskesmas, bersihkan ranjang pasien pakai alat pel lantai. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang pria petugas puskesmas bersihkan ranjang pasien dengan memakai alat pengepel lantai. Video petugas puskesmas bersihkan ranjang pasien pakai alat pengepel lantai itu viral usai diunggah akun Instagram @indo.terupdate pada Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Dalam keterangan unggahannya tersebut, disebutkan bahwa perekam video itu mengungkapkan bahwa ranjang pasien tersebut setelah dibersihkan dengan alat pel lantai, dilap lagi dengan air bersih. Sementara dilihat dari tayangan video tersebut, nampak seorang pria petugas puskesmas sedang membersihkan sejumlah tempat tidur pasien dengan menggunakan alat pengepel lantai. Setelah membersihkan kasur pasien dengan memakai alat pel tersebut, pria itu lanjut mengepel lantai dengan menggunakan alat yang sama.